Rashid Sadiq. The Malaysian fans go wild. Thomas Cup. Thomas Cup tahun 1992. Nah, yang kita dapat hilang setelah 25 tahun. Last kali kita menang tahun 1967. Lepas tu setelah 25 tahun, tahun 1992 baru kita menang balik. Kan? Nah, itu saya rasa itu yang detik paling bersejarah bagi saya lah. Peristiwa yang paling saya tak boleh lupa. Singles, Ardi Viranata of Indonesia played Rashid Sadiq of Malaysia on this side of the net. And that's it. Tahun 1996 tu quarter final tu saya menang. Oh, saya menang. Saya menang 15-6, 15-12 ke. 1996. Saya menang quarter final. Saya masuk semi final. Di semi final tu saya kalah. Saya kalah dengan Don Jong. Seri set. So pada penentuan gangsa tu saya menang dengan Haryanto RB. Ni kalau sukan ni orang cakap kalah aje ah ni mental tak kuat. Kalah aje mental tak kuat. Sebab mental ni very subjective juga. Betul. Orang senanglah cakap oh kalah mental tak kuat. Mental tak kuat. Tetapi yang apa player tu sendiri menanggung beban tu sendiri, menanggung tekanan pressure tu itu kita tak tahu. Kita kena aktif di bahagian dasar. Kan? Contohnya di sekolah-sekolah lah. Di sekolah-sekolah, di daerah. Itu yang paling penting untuk memupuk minat, kan? Memupuk minat anak-anak supaya lebih berminat untuk badminton, aktif dalam badminton. Bila dah aktif badminton, kita kena ada tenaga pengajar pula. Tenaga pengajar yang ada experience untuk tingkatkan lagi mutu permainan mereka, kan? Itu pun penting. Sebab apa, kadang-kadang mereka minat-minat tetapi tak ada siapa yang guide. Kan, bila tak ada siapa yang guide, hanya setakat main-main-main gitu. Supaya saya dapat apa, dapat pingat emas lah. Dapat pingat emas. Tak kira daripada segi daripada apa, acara badminton ke kan, lain ke, sebab kita tak pernah dapat tingkat emas.